Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama gue, Gaming PES Mobile. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan mau melawan salah satu pro player juga, yaitu asal klan Redcoat Esports, salah satu panutan gaming PES Mobile juga. Dia pasti mainnya GG Gaming, GG parah, mantul gaming, mantul parah teman-teman. Kira-kira siapa yang bakalan kita lawan? Di video kali ini kita bakalan mau bermain online, bukan online teman-teman, friendly match bersama Bang Romiko. Bang Romiko, salah satu pro player yang mantul-mantul gaming ya kan, di turnamen EVL Invitational Series juga dia mantep-mantep gaming. Oke, langsung aja di sini Mas Romiko, Bang Romiko udah langsung request match. Tapi sebelum lanjut ke video, buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya ya guys. Karena untuk mengklik tombol subscribe tidak ada ruginya. Dan buat teman-teman semua yang lagi cari akun PES Mobile tentunya aman dan terpercaya, kalian bisa kunjungi Instagram @gamingpesmobile dan di situ juga kalian bisa top up koin yang pastinya 100% legal, aman dan terpercaya. Oke, langsung aja di sini kita cari-cari ya kan, kita mencoba untuk menghubungkan dulu teman-teman. Oke, di sini udah memeriksa status koneksi, semoga aja, dan memperbarui data. Di sini rating Mas Romiko, Bang Romiko 1696 teman-teman, GG Gaming, GG parah. Dan di video kali ini gue menggunakan formasi dari Jorge Jesus, yaitu formasi 3-2-2-3. Mari kita lihat, mari kita atur-atur dulu waktunya. Malam hari dan 8 menit. Kita lihat ya kan formasi dari Bang Romiko. Oke, ini dia formasi langka, formasi GG Gaming. Rata-rata pro player ya kan pakai formasi ini. Depannya ada Rumera Sport sama Forlan. Langsung aja kita lanjut ke matchnya. Oke, di video kali ini kita udah terhubung di Stadion Sportive and Respect, yang dimana video kali ini gue menggunakan klub AC Milan dan Mas Romiko dia menggunakan klub Manchester United. Langsung aja di sini kita mulai ke gameplaynya. Ini fun match ya, bukan nggak terlalu serius ya kan anjir, padahal ini mah serius-serius game ya kan anjir. Oke, di situ ada Ricardo Kakak langsung ke depan, ada Kylian Mbappe, ada Ricardo Kakak, no, langsung, oh, salah satu pertahanan dia yang sangat bagus dan menghasilkan satu corner kick untuk Gaming PES Mobile. Kalian bisa follow Instagram Mas Romiko, Bang Romiko, langsung aja follow, gas. Oh, corner kick itu gagal. Nanti IG-nya, nama IG-nya aku taruh di link deskripsi. Di deskripsi teman-teman ada Diego Forlan di situ. Wow, Diego Forlan, no, 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 no. Alhamdulillah bisa diamankan oleh si Nesta tadi. Yang pastinya ini mantep-mantep gaming ya kan. Ada Kylian Mbappe langsung di situ. Ada Kylian Mbappe langsung pada Rummenigge, no. Beh, kipernya langsung nyuyer ya kan, agresif, langsung tutup-tutup ruang gaming. Di situ ada Robson, ada Patrick Vieira langsung ke depan dan lepas, ada Diego Forlan, no. Bisa umpan terobosan kayak gitu teman-teman. Beh, umpan terobosan tadi maksudnya itu Rummenigge, tapi Rummenigge-nya lepas dan kebetulan ada si Diego Forlan. Beh, ngeri-ngeri serangan dari Bang Romiko. Ini dia langsung bam. Hampir aja teman-teman semua ya kan. Kita ini bahaya banget ya kan lawan pro player dari Redcoat Esports, yang pastinya pro player yang udah terbukti mantep-mantep gaming mainnya lah ya gitu ya. Dibanding Wayu ya jauh jauh banget. Wayu bukan pro player, cuma seorang apa? No player teman-teman. Buang-buang gaming, buang-buang gaming. Oke, di situ ada Gilberto Silva, langsung kita mencoba untuk membangun serangan ke depan. Di situ ada Rummenigge, ada Sancho, 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 Sancho. Kita serangan balik di sini, serangan balik Sancho langsung. Hah? Oh, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun sayang sekali. Dan ini dia
dapat Patrick Vieira mencoba untuk membangun serangan. Ada Sancho. Oke, ada Rummenigge. No! Kenapa bisa lepas gitu? Oke, ada Sancho di sini, ada Sancho, Sancho. Ada Patrick Vieira. Langsung pada Sané. Sané, Sané. Ada Ricardo Kaká. Ada Patrick Vieira langsung melebar maksudnya. Ah, hati-hati serangan baliknya ini ngeri banget ya kan, ngeri gaming, ngeri GG gaming, GG parah, mantap. Mantap lah pokoknya anjir. Dan di situ masih ada no! Wow! Masih bisa dipotong oleh De Ligt. Bahaya banget serangannya anjir, anjir. Oke, ada Sadio Mane langsung umpan terobosan ke depan di situ. Ada Kylian Mbappe. Gagal. Ini seru banget, jir. Tanpa ada jeda, langsung ke gasken, gasken. Ada Rummenigge. No, di situ ada Rashford Gimang langsung umpan jauh langsung. Tutup, tutup, tutup. Ada Robson, 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 Robson. Ada Patrick Vieira dan Rummenigge langsung ke depan. Dapat. Nice. Umpan terobosan di situ ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dapat, jir. Kylian Mbappe. Gol! Kedudukan jadi 1-0. Pasti bakalan di comeback atau enggak ya kan. Ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Ada Rummenigge, ada Diego Forlan. Ada Rummenigge lagi dan umpan terobosannya bahaya banget. This is Bang Omigo, ya yeah, kan? Rashford Gimang ya, GG banget anjay. Rashford Gimang GG banget teman-teman semua. Oh my god, langsung dibalas. Dan ini dia umpan terobosan dari Gaming Pass Mobiles. Gak bisa, gak sesempurna itu terobosanku, cok. Ada Diego Forlan, no. Ini formasi apa, Jer? Berubah skor kedudukan menjadi 2-1. Langsung dibalikin ya sama Bang Romiko Gimang. GG Gaming dia ya. Oke, langsung di situ. No, dapet satu syutingan nggak dapet, cok. Hati-hati serangan balik. Nah, ah. Oke, di situ ada Nesta. Langsung ke depan ada Sancho. Sancho ke depan. Nggak bisa. Ada Rummenigge. Gagal. Ada Robson. Ada. Sebelumnya di live streaming juga udah main ya kan. Emang udah pro player Gimang dia. Emang udah gak ada obatnya. GG Gimang, GG parah dia. Ya ampun, mas dong. No. Nice. Oh my god. Ada Rummenigge. Ini dia serangannya. Lepas lagi. Ini kita kebantai lagi. Informasi langka, terus juga yang maininnya pro player. Bang, baru babak pertama udah 4-1 Gaming. Baru babak pertama kita udah kalah 4-1 teman-teman. Wow. Dan dari 5 syutingan ini selalu on target semuanya. Dan di sini kita coba buat gantiin satu pemain, ya. Kita buat ganti satu pemain, namun sayangnya sekali di sini. Oh, nggak usah deh, nggak apa-apa, kita kebantai di konten kali ini ya. Nah, lanjut babak kedua teman-teman, semoga ya nggak ngecewain lah. Yuk, sabilah. Ada Rummenigge, ada Diego Forlan, ada Rummenigge. No, lepas kayak gitu, jir. Lebih parah dari yang di live streaming, teman-teman. Awalnya yang di live streaming bantainya juga nyetas gue ini juga lumayan. Oh my god, pro player banget sih asli Bang Romiko ini, jir. Gue main santuy-santuy ya udah.
Yuk main santuy-santuy gaming, main santuy-santuy gaming di sini. Ada Campbell. Kena. Udah tahu dia nolak kena defense, la verdad. Dia mau ikut dia serangan. Astaga, Diego Forlan-nya bisa lari kayak gitu. Teman-teman wajib gua follow Mas Romiko. Udah enggak dikecewain lagi ya Mas Romiko, pro player-nya udah the real pro player teman-teman. Bang Romiko udah the real pro player. Udah GG gaming dia mainnya. Dibanding Wayu jauh banget ya kan. Gameplay Wayu enggak ada apa-apanya buat Mas Romiko, buat Bang Romiko enggak ada apa-apanya anjir, jir. Pala ke bantai gaming di sini. No. Kecil ketertinggalan. Itu yang harusnya kita lakukan di konten kali ini. Gas, ada Rummenigge. Gak dapet. Oke, ada Ricardo Kaká. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Terkecil ketertinggalan gaming teman-teman. 6-2. Ini teman-teman banyak banget yang mengharapkan Wayu ke bantai. Dan ini kita lihat pembantaian di channel sendiri, di channel Gaming Pass Mobile. Yang pastinya ya kan jarang sekali ada pembantaian. Oh my god. So wow. Gue masih bisa senyum-senyum karena ini adalah lawan pro player beneran teman-teman, bukan pro player dunia akhirat. Anjir, gue ngecilin ketertinggalan malah dibalikin. Cocok. Ah, dapet. Ada Kylian Mbappe. Ini kita ketertinggalan. Kita ketertinggalan walaupun masih jauh banget. 7-3 untuk keunggulan Bang Romiko. Gimang. Ini dia nih umpan terobosannya. Beh, ribat ya kan, ngeribat umpan terobosannya. Gue ngelihat langsung permainan Bang Romi di Level Invitational Series. Bam! Panas dingin, apalagi main sama dia teman-teman. Wow. Kita masukin super sub teman-teman. Umpan terobosannya, GG gaming asli. Apakah kita bisa memperkecil ya kan? Coba skornya, coba menitnya di sini masih menit 65 anjir. Gila sih. Anjir, gak dapet cok. Ada Patrick Vieira. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo. Está claro que es el equipo más en forma. Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Anjir. David Beckham langsung umpan terobosannya ngeribat. Jir. Umpan terobosan Bang Romiko nih bahaya banget, cok. Offset kah? No, tidak bisa ya, guys ya. Tutup, ada Patrick Vieira di situ. Qué buen control. Ese pase tiene buena pinta. Quiso ponerla en profundidad, pero la contó el rival. Ini bukan kelasku nih. Ini bukan kelasku. Lawannya bukan kelasku teman-teman. El equipo atacante sigue.
Tapi tetap upload teman-teman ya, walaupun kebantai sama pro player nggak apa-apa, di sini jadiin pelajaran aja. Nah, udah langsung di situ belajar dari kekalahan teman-teman ya. Kita belajar dari kekalahan dan akan berbuah kekalahan juga. Seperti itu teman-teman. Nah. Sampai di spilin teman-teman, GG bat nih ya kan. Astaga, lepas dong. Jangan sampai 10-3 cok. Ah my god, padahal di live streaming cuma berapa? 6-3. Sekarang di konten pembantaian terjadi lagi. Jir. Halan gak dapet bahkan seorang Halan. Ada Sancho. Please. Yeah, ile. Corner. Ini gede parah Bang Romi cocok. Bam. Kita memperkecil poker tinggalan 4-9. Apakah akan menjadi 4-10? Kita lihat ya kan, karena ini dia kita harus antisipasi dan waspada teman-teman. Jangan sampai terjadi lagi. Terobosannya bahaya banget teman-teman. Oh, dan pelanggaranku. Oke, mampu kita memperkecil ketertinggalan atau tidak? Ada Rasput Imam. Memperkecil ketertinggalan adalah jalan ninjaku. Jalan 5-9. Salut buat Mas Omiko, apakah jadi 5-10? Kita lihat dan nantikan di situ. Hampir aja, dan ini dia 5-10. No. Apakah akan terjadi 5-10? Ataukah bisa dapet? Good game. This is pro player, this is real pro player, this is semangat buat Mas Romiko dan buat teman-teman di sini. Kalian bisa lihat gameplay dari pro player yang ngeri-ngeri ini. Ya kan? Walaupun kita kalah kebantai banyak banget, kita bakalan tetap sportif dan respect. Karena yang dicari itu adalah adalah cara mengenali permainan yang asli dari pro player teman-teman. Oke ya, ini GG Gaming, GG parah. Dan thanks banget buat Mas Romiko. Kalian bisa follow juga IG Mas Romiko. Dan see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.